Bagi beberapa orang yang beragama Islam, memilih sapaan bernuansa Islami pada si kecil mungkin menjadi suatu keharusan. Jika Anda juga merasa demikian, barangkali arti nama Farah, Fahira, dan Farida, yang HKR rangkumkan di sini bisa memberikan inspirasi untuk menamai buah hati terkasih. Sapaan yang terdiri dari tiga suku kata ini merupakan bentuk feminin dari Fahir yang berasal dari bahasa Arab. Arti nama Fahira pun sama seperti Fahir, yaitu berkualitas baik, kemegahan, dan sangat bagus sehingga membanggakan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, menggunakan sapaan ini untuk si kecil bisa menjadi sebuah harapan ia selalu menjadi kebanggaan keluarga. Selain itu, bisa menjadi harapan agar ia dapat memiliki hidup yang baik dan berkualitas. Sapaan ini memiliki variasi penulisan yang agak berbeda dan tak kalah keren. Di antaranya adalah Faira atau Fakira yang maknanya sama seperti arti nama Fahira. Setelah yakin ingin menggunakan sapaan yang cantik ini untuk buah hati, kini saatnya Anda mencari inspirasi rangkaian namanya. Tidak perlu khawatir dan bingung, karena sapaan ini dapat dirangkai dengan panggilan dari bahasa apa saja. Contohnya yaitu, Fahira Mia Humaira, gadis cantik dengan pipi kemerahan yang selalu dicintai dan membanggakan. Jihan Fahira Akila, anak perempuan yang kuat, bijaksana, dan baik. Salwa Widya Fahira, perempuan yang membanggakan, cerdas, dan membawa kebahagiaan bagi sekitarnya. Arti nama Farah adalah riang gembira, kebahagiaan, atau tawa yang berasal dari bahasa Arab. Memberikan sapaan yang bermakna baik adalah hal yang sangat penting, sebab, dengan demikian Anda telah menyematkan doa yang akan melekat padanya seumur hidup. Selain dengan ejaan Farah, sapaan yang terdiri dari dua suku kata ini bisa divariasikan dengan kata lain, misalnya Fereh, Pereh, Fereh, Fareh, Perah, Pareh, Parah, atau Ferah. Semoga dengan menyematkan sapaan ini pada si kecil, kelak hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kesulitan membuat kombinasi sapaan yang mengandung arti nama Farah? Tak perlu galau, berikut kami sajikan tiga rangkaian sapaan yang bisa Anda sontek untuk menamai si bidadari kecil. Aisyah Farah Bella, perempuan feminin yang cantik dan selalu bahagia. Farah Zia Abigail, bijaksana, kuat, dan selalu bahagia. Karina Sena Farah, penuh cinta, ramah, dan selalu bahagia. Dalam bahasa Arab, arti nama Farida, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah unik dan berharga. Jadi, kalau Bunda ingin putri tercinta kelak memiliki karakter unik, maka menamainya dengan sapaan ini adalah pilihan yang tepat. Teruntuk umat Muslim, Anda mungkin ingin tahu apa arti nama Farida dalam Islam atau Al-Quran, namun, sapaan yang juga ditulis Farida ini tak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Apabila ingin menambahkan nuansa Islami, Anda bisa mengkombinasikan sapaan ini dengan panggilan-panggilan dari bahasa Arab lainnya, misalnya saja dirangkai dengan Nur yang berarti cahaya dan Azizah bermakna hebat. Arti nama Farida Nur Azizah menjadi anak perempuan hebat, memiliki karakter unik, dan bermanfaat bagi orang lain. Bila masih membutuhkan inspirasi rangkaian namanya, berikut telah kami paparkan tiga contohnya. Farida Almira Nanda, wanita anggun seperti Tuan Putri yang senantiasa bahagia dan memiliki karakter unik. Aisyah Farida Hasna,
Perempuan yang sangat cantik, berkarakter unik, dan memiliki kehidupan baik. Ulfa Zivana Farida, perempuan yang penuh cinta, mempunyai karakter unik, dan bisa menjadi sahabat untuk banyak orang.